Yuk, oke, sahabat, yuk kita bikin umpan pancing dulu ya. Sebelum kita memancing, ini ada bahan-bahannya. Kayaknya telur dan kue klik ya. Nih, coba gimana ini cara membuatnya? Ini di ini dulu. Diremas-remas dulu. Ya, diremas-remas dulu. Sampai lembut. Sampai lembut. Ya, ini sudah lembut ya? Iya. Sudah lembut. Tinggal apa? Tinggal telur. Ya, telur ya. Tinggal telurnya. Gimana? Yang kuningnya dibuang? Enggak, yang burasnya. Yang putihnya ya dibuang ya? Oh, itu dibuang. Yang putihnya saja dibuang. Karena yang kuningnya di untuk di ini ya, untuk di campuran. Ya. Oke. Ya, setelah itu dimasukkan dulu ya. Masukkan dulu. Terus? Terus klik ya, yang tadi. Iya, klik yang tadi. Dimasukkan ke disatukan ya. Ya. Gitu ya. Setelah itu diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Ini spot mancingnya ini. Kita tes di kali. Ini angler kecil Sandy Kunto sedang meracik umpan dulu. Berbahan dasar dari klik dan telur. Sampai merata ya? Ya, ini umpan sudah jadi ya? Iya. Nah, ini gimana cara memakaikan umpan terhadap kailnya? Ditalikan dulu apa gimana? Ditalikan itu? Dulu. Ditalikan dulu ya. Ini sasaran ikannya ya benter ya, kebanyakan ya anak mujair ya. Iya. Ikan kecil-kecil ini menggunakan umpan seperti ini. Digigit aja ya. Iya. Nah. Ini kailnya ya. Oh, kailnya menggunakan kail yang mana? Kecil ya. Kecil. Mana ini kecil ya? Oh, ini nih kail kecil. Ya. Kail kecil kayak gimana itu masangkanya? Dicolek. Dicolek. Udah cukup segitu aja? Belum. Oh ya. Baru di anclong. Oke, sahabat YouTube di rumah, kali ini kita akan coba mancing di sungai ini. Ada sungainya. Mudah-mudahan ada ikannya. Ya. Mudah-mudahan ada ikannya. Gimana cara ini mengancolnya, sebelah mana? Oh, sebelah sini ya. Mudah-mudahan dapat ikan nih. Bikin gergetan nih.
Waduh, mantap ini. Ikan apa ini? Jair. Ikan mujair ya? Iya. Oh, ini kenapa ini? Mantap ya? Mantap. Oke.